Nah, biasanya ada ngebunuh abis itu ke fan nih. Tungguin ya, biasanya ada yang keluar nih guys. Kita pengen coba trik Matt B, Elestial. Udah. Gimana Elestial, mau ngaku? Oke, game keempat masih jadi crew mate ya guys ya. Ini gue 3 game nih gue dibunuh di awal, terus gue bete banget nih asli. Kita harus bener-bener safe ya teman-teman. Ini harus jadi detektif yang handal gitu ya. Terbacok terus gitu, ngeri gitu. Wow. Kita kerjain swipe card dulu seperti biasa. Oke, ada bigit. Kita jalan-jalan dulu. Waduh, mati lampu om nih. Mati lampu. Oke, nice, udah nyala. Ada bigit. Oke, kita masih bisa debat. Pay, gak mau ngomong pay. What the hell? Gini. Gua kasih pembelaan. Oke. Gini. Daripada gua gini. Gua mau di mana? Mau di mana? Santai. Gua mau aja dulu. Gini. Oke. Kasih let me ngomong, oke? Ya udah lah, tadi kan jadi gua di kafetaria. Terus Aif kebentar kan. Terus Samsul ngeliat kan. Nah, itu gua quest buang sampah di pojok kanan kafetaria. Terus gua dan itu posisi lampu mati, ya kan? Bener kan? Iya. Gua pergi ke navigasi. Dan ini di bawah navigasi itu ada mayatnya Harry. Dan itu tadi gua mau report tapi ada yang fan kill. Dia langsung masuk ke fan. Gua tahu siapa, tahu enggak yang keluar dari fan siapa? Tahu enggak? Ya, gua lihat tahu tadi dari weapon. Coba. Siapa? Ada yang fan. Di mana Bang Jom? Oke. Ah? Gua dari O2. Tapi enggak kelihatan kemurfannya ketutup dari yang ada yang fan. Gua dari O2. Fan-nya siapa fan-nya? Enggak tahu. Jadi pas udah fan nutup dan itu gua mau report, ya udah, terus tiba-tiba ada yang datang nge-report. Yang fan tadi katanya siapa? Gemat. Gua dari O2. Enggak, gua dari O2 ke kafetaria. Ya katanya Samsul katanya ngelihat siapa? Dengar dulu. Enggak, lu ngelihat apa gimana sih? Coba kasih Samsul ngomong. Oh, gini loh, karena aku kan mau buang sampah ya kan. Itu masih kelihatan di atas. Itu kan buka tuh. Plak gitu kan. Aku escape dulu, tiba-tiba Bang Gem keluar dari weapon. Udah, report. Nah, itu bukan gua dong. Lah kan defense-nya enggak tahu siapa. Lu harusnya cek dulu defense. Enggak, bukan gua ketem. Gua dari O2. Iya, bukan Gemat ya kan, gua bukan Gemat. Report. Iya, gua dari O2 tuh langsung ke kanan. Kemungkinan ada yang masuk ke situ lagi. Ngerti enggak sih? Dan blue pun dulunya PP. Masalahnya gini, itu PP. Masalahnya gini, dia keluarnya dari apa, dia berdirinya di fan gitu. Baru itu PP. PP alasannya AFK, skip aja sih. Bentar, itu nyambung sih. PP AFK-nya di fan, blue pun lihat ada orang dari fan dan PP alasannya AFK. Bisa skip aja sih, tapi kalau mau. Aku sas 2 ya, Blukun sama PP. Dah. Gua PP ya, lebih ke PP tapi kalau gua. Ini PP sih guys, alibinya enggak nyambung. Dia AFK, tapi di kata Blukun di tempat dirinya defend. Sedangkan Samsul ngelihat ada orang keluar dari fan. Itu nyambung tuh ceritanya tuh guys tuh, harus diingetin tuh guys ya. Jangan sampai tertinggal cerita-cerita seperti itu tuh penting gitu loh. Ya bentar gua inspect dulu lah. Gue pengen deh ngejebak imposter di Matt B. Tapi tuh agak sulit sih guys untuk ngejebak imposter di fan di Matt B. Dan nah, biasanya ada ngebunuh abis itu ke fan nih. Tungguin ya, biasanya ada yang keluar nih guys. Kita pengen coba trik Matt B, Elestial. Udah. Gimana Elestial, mau ngaku gak? Kenapa? Oh bentar, aku gameku ngebug. Nyangkut. Oke, gue boleh ngomong gak nih, ini valid kok. Ya kalian terserah sih mendengar apa. Gua sengaja nih pakai trik kayak Gemat waktu itu, trik Matt B gitu kan. Gua mau ngecek, gua inspect dulu ya kan, enggak ada orang ya kan. Gua tuh kan mati lampu, nyalain lampu tiba-tiba Marvel muncul dari situs Matt B. Ya terserah, itu udah jelas banget. Bentar. Ya, dua-dua cuma ngomong, kasih biarin lah. Gimana, Mel? Berhasil tuh. Gak, gue jujur udah bingung, gue kayaknya udah bingung sumpah.
Insting Mad Day gue berhasil dong. Enggak, masalah itu tuh trik bangsu gitu loh, Tom. Itu trik paling bangke tuh, Bang. Gue tahu itu nyesek banget kalau ketahuan. Gue tongkrongin di Mad Day. Tadi ada Gena kan di kafetaria kan. Gue lari dulu ke kafetaria takut dia ngeliat kan. Enggak gini, gini lo gem. Gue kan nge-fan ke Mad kan. Gue mikir, oh di mat gak ada orang nih, aman nih di mat gak ada orang. Jadi yang tadi itu lu fail ya di phone tadi. Apalagi pas mati lampu. Apalagi pas mati lampu gue udah yakin banget pasti ada yang bunuh nih. Gue pokoknya gue udah lihat udah aman nih, udah gak ada orang di mat. Gue keluar, tek, ada matem di luar. Dia gak mungkin kecil gue, karena masih cooldown. Dia masih cooldown, gue yakin banget masih cooldown. Gue mau sabotaj pintu, gak bisa. Gue ada orang buat dekat pintu. Listrik udah mati ya? Listrik udah lu matiin tadi ya? Baru nyala. Iya listrik, jadi tadi tuh listrik gue matiin pokoknya. Aduh. Lu gak tahu, Vel, gue tongkrongan anak mate ya, Vel, hati-hati. Yaudah. So Kiri gue sol. Imposter satu lagi ya. Oke, tinggal satu nih. Oke guys, jadi Marvel udah konten banget deh. Itu udah kegep banget sih Marvel guys. Bener-bener dari fan dia mah ngeri banget asli. Aduh, bener ngakak banget sih Marvel. Akhirnya kita menjadi detektif sangat mantap ya guys ya. Si Marvel ketahuan. Oke, ini tinggal satu. Oke. Gemat tadi di belakang gua, Samsul ke kanan tadi dua orang, gua lupa Samsul sama siapa tadi. Enggak bisa nyalain. Nah. Oke. Ada Bigit. Ada Pepe. Ada Didit. Oke. I wonder how, I wonder why. Ketauan Pepe kenapa diam di situ? Ada mayat gitu kan. Ketauan kan. What is mana Bang Didit? Anjir. Ayatnya di mana emang? Gini. Mungkin Brigita enggak ngelihat ada mayat mungkin ya, mungkin. Dia di elektrikal sih Bigit gua tadi. Soalnya gua enggak nyentuh elektrikal sama sekali ya. Gua enggak nyentuh elektrikal sama sekali. Iya. Sabar dulu. Sabar. Si Brigit. Iya, iya. Keluarnya lari nih, keluarnya sama nih. Sama si. Nah, tidak ada mayat tuh di situ. Mungkin antara Bigit sama Pepe baru ya pas Brigit keluar, si Pepe ngebacok kemungkinan, atau bisa jadi Brigita ngebacok pas Pepe lagi ngebenerin salah satu alat elektrik. Gimana aja? Gimana tuh? Coba. Si Bigit sama si Pepe. Oh, gitu aja udah. Selesai maksud gua. Ya udah. Gua sama kita mending Bigit dulu, Gem. Apakah kau membunuh Elestial HD tadi, Marvel? No. Kan Marvel gua eliminasi. Lu habis ngebacok Harry enggak tadi? Oh. Nih, gua bisa kasih dua. Kok Elestial sih? Elestial kan mati tadi. Elestial ke eliminasi. Oh, bentar. Tadi aku lihat Bang Gem tadi lewat elektriker bawah. Oh gitu. Gua lewat elektriker bawah. Wah, gokil. Oh gitu, Gem. Gua enggak nyentuh elektriker. Itu masuk ceritanya. Gue sama Bigit di elektrikal awal. Gue berdua sama Bigit dan Samsul. Enggak awal banget itu gue berpapasan. Karena Pepe sama Didit dan Gemat lu dari mana, Gem? Bang Gem tadi lewat elektrikal dan Samsung ngeliat di elektrikal. Iya. Sekarang bisa lu tanya Blue Kun, gua tadi di admin, gua terus ke weapon ketemu sama si Samsul juga ada di weapon kalau enggak salah ya. Sorry nih ya, gua enggak nyentuh sama sekali elektrikal. Tapi lu bilang enggak nyentuh elektrikal, tapi dilihat ada elektrikal di lu. Enggak sekali gua enggak nyentuh sama sekali elektrikal. Gua enggak nyentuh sama sekali. Enggak mungkin Gema. Aku ketemu dia suspek doang. Gua enggak nyentuh sama sekali. Ini Bigit PP aja dulu kali ya. Ya, bikin PP dulu. Eliminasinya dulu mereka dua. Udah, kelar. Kelar ini harusnya. Aku kurang tuh. Kalau misalnya ini PP menang. Ini kelar sih, kayak ini kelar sih. Bukan guys. Bukan PP. Udah, ini mah kalau gak Gemat, Bigit. Udah, kelar. Gemat, Bigit.
Oke. Okay. Okay. Sorry Pe. Sorry banget ya. Sorry Pepe. Soalnya aku tadi ngelihat memang warna merah dan kuning gitu loh keluar dari masalahnya gini. Udah berarti Bang Didit tadi aku lihat Bang. Aku udah percaya sama Pepe. Udah percaya sama Pepe waktu pas di navigasi, makanya aku bilang Pe ngomong Pe gitu. Siapa ya? Gak Bang. Ya udah tuh kita bawa. Si gua... siapa namanya si Pepe kan? Guys, gua tuh nanya tuh sama elektrikal sama sekali loh. Gua sama Bigit berdua dong. Gua sama Bigit berdua di elektrikal. Bawah tadi lu. Gua sama Bigit di elektrikal. Dia kenapa di itu kagak ini ya? Kenapa waktu pas di admin dia enggak ngebunuh aku? Iya, dan gua juga di elektrikal berdua sama Bigit aman-aman aja. Guys, tadi Bangkem tuh di elektrikal. Lihat bawah. Dit, lu lihat gua enggak sih Dit? Gua di elektrikal enggak sih sama sekali Dit? Gua enggak nyentuh elektrikal sama sekali. Gua benar-benar enggak nyentuh sama sekali. Aku habis buang sampah, aku enggak tahu, Bang. Kalau diminum-minumin gua enggak nyentuh elektrikal sama sekali, Sul. Benar-benar gua benar-benar enggak nyentuh elektrikal sama sekali. Gini, biar to be fair aja nih. Tadi kan aku kan udah bilang sasnya antara PP dengan Brigita, oke ya. Kemungkinan kalau misalnya habis ini ada pembunuhan lagi, ya berarti udah tahu siapa ya Sul ya. Nih, Ya udah, sorry Brigit aku tembak. Brigit. Sorry ya Brigit. Aku gua all put gak bisa ya. Ya udahlah. GG sini kalau menang. Kalau menang GG. GG lah. Oh ini diedit. Ini diedit nih guys. Ini diedit nih. Udah ini diedit kemat. Nice, thank you. Ada? Ntar ada yang mati gak nih? Ada yang mati gak? Cewa, ada blukun. 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 Gua bertiga, blukun, sorry. Blukun. Gua di kafetaria. Di kafe sama siapa? Gua di kafetaria. Iya, di kafe sama siapa? Gua Samsul sama Matem. Lu Samsul Matem. Gua kekunci di reaktor. Enggak, gua curiga kalau lu, Dit. Gua curiga kalau sekarang sih. Kenapa? Enggak, bisa jadi lu pakai meta. It's not me ya. Bisa ini, jadi. Matem. Tapi aduh. Jangan kayak gini nih ya. Tadi tapi enggak bisa sih, tapi gua masih percaya sama Samsul. Gua percaya sih sama Samsul doang masalahnya. Ingat, sorry Domori nih ya. Gua bertiga di kafetaria. Matem, Samsul, gua. Kalau emang ada yang mati, ya sisa lu. Lu di mana? Men, blukun itu enggak ada di elektrikal, enggak ada di reaktor. Reaktor tadi, reaktor atas Matem, reaktor bawah tadi. Sorry, mohon maaf nih ya. Kita jalan bareng-bareng kan? Kalian juga lihat gua kan, Tem. Kayak gini sih, kayak gini benar kata Samsul tadi. Kayak gini benar kata Samsul tadi. Iya, udah gemat ini mah. Gua gemat. Samsul, gua ikut. Gua percaya sama Samsul tadi. Ya. Gua percaya sama Samsul. I'm sorry, Gem. Lu kok jadi gua di sini? Ampus lu, pinggir lu. I wonder how. Iya, lu, gua tahu lu mau jual gua, Gem. Yes. Yes.